apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang, jalanku masih. Welcome back, what's up untuk Musang Pemburu Mimpi. Bertemu lagi dengan saya, Nasir The Hunter, yang tentunya di channel yang penuh inspiratif, motivasi tentunya untuk menggugah dan membangkitkan semangat kita. Moga-moga pertemuan kali ini, mungkin beberapa saat lalu saya jarang ngupload karena ada sesuatu yang perlu saya selesaikan, dan moga-moga saya ke belakang dengan dukungan teman-teman, saya moga-moga terus bisa berkarya dan selalu mengajak teman-teman untuk terus bangkit dan bangkit untuk meraih mimpi kita. Baik teman-teman, ketika kita kecil dulu, kita kali ini akan belajar dengan filosofi topeng. Apakah Anda sang pemburu mimpi masih ingat ketika Anda waktu kecil dulu Anda bermain dengan bermacam-macam bentuk topeng? Mungkin di era tahun 2000-an ada Panji Millennium, ada Saras 008, dan mungkin zaman sekarang masih ada juga seperti Spider-Man dan lain-lain. Baik, kali ini saya akan mengangkat tema belajar menjadi topeng yang sebenarnya. Ketika Anda waktu kecil dulu, ketika Anda atau mungkin adik-adik Anda sekarang memakai sebuah topeng, maka tanpa kita sadari, maka tanpa mereka sadari, mereka secara otomatis, secara spontan akan mengikuti gaya topeng yang mereka pakai, style dari mereka, bahkan dari jalannya, bahkan dari lagaknya, bahkan mereka dengan angkuh atau dengan strong kekuatan, mereka akan dengan otomatis meniru topeng yang mereka pakai. Ketika Anda, bayangkan saja ketika Anda memakai sebuah topeng tanda tubis, maka Anda secara spontanitas Anda akan menuruti, maka Anda akan mengikuti gaya bagaimana topeng yang sebenarnya Anda pakai. Ketika Anda berubah dengan topeng yang lainnya, maka Anda akan mengikuti topeng yang kita pakai. Begitu juga dengan kehidupan, teman-teman. Ketika Anda ingin menjadi, ada inspirasi, ada seorang yang Anda inginkan, ada seorang yang Anda kagumi, Anda mungkin ingin menjadi seperti inspirasi Anda, contohnya siapa? Aku punya inspirasi si A. Maka pakailah topeng, milikilah sifat dari mereka. Maka secara spontanitas, secara otomatis, Anda akan menjadi dan Anda akan mengikuti karakternya yang Anda inginkan. Itulah kehidupan, teman-teman. Ketika Anda ingin merubah sifat Anda, ketika Anda ingin menjadi sukses, maka Anda harus punya topeng inspirasi Anda. Ketika Anda berani memakainya, maka Anda tidak akan lama, Anda akan mengikuti dan Anda akan menjadi seperti apa yang Anda inginkan. Belajarlah dengan topeng dan milikilah topeng itu, siapa saja. Ketika Anda sudah memilih memiliki topeng itu, maka pertahankan. Anda akan menjadi dan sebentar lagi Anda akan menjadi inspirasi seperti topeng yang Anda pakai. Ketika Anda belum menentukan topeng sekarang, maka pakailah topeng itu dan tentukan. Saya yakin Anda bisa mewujudkan semua itu dengan topeng. With me, Nasir The Hunter, Indonesia, aku berkarya.